Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Realm Rumble yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Kami juga akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag RealmRumbleJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lain seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu yang berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini, JKT48 ingin mengajak kalian semua berbagi kebahagiaan untuk warga panti asuhan yang membutuhkan. Maka dari itu, JKT48 akan membuka jalur donasi melalui Saweria sampai Sabtu 30 Maret 2024. Bagi para penonton yang ingin bersedekah dan ikut partisipasi dalam kegiatan ini, kalian bisa scan QR code yang ada di layar live streaming atau melalui halaman saweria.gov/official JKT48. Kami tunggu partisipasinya ya. Realm Lumber, sebuah dunia kompetisi di mana para peserta datang dari realm yang berbeda-beda. Melalui portal misterius, mereka terjebak di suatu tempat bernama Epicentra. Kedua tim akan menyelesaikan tantangan untuk dapat kembali ke realm mereka. Apakah mereka bisa membuka kembali portal ya? Kalau begitu, sampai bertemu semuanya. Aku Gita. Dikasih sama kita. Oke, nanti dijajanin ya. Oke. Oke, kalau gitu selamat datang di Realm Rumble. Wow. Wow. Siapa yang udah nonton Realm Rumble juga yang minggu kemarin? Aku. Gimana? Mantap enggak? Mantap. Oke deh. Gimana nih Kak Gita? Hari ini ada lagi, tapi dengan realm yang berbeda. Dari tempat mereka berasal itu beda juga dengan yang kemarin katanya. Ada kompetisi-kompetisi yang menantang apa kali ini? Oke deh, kali ini tim mana aja yang bakal datang ya? Sama seperti kemarin, kita bakal ada dua tim juga. Kalau gitu gimana kalau kita panggilin tim yang pertama aja nih? Boleh, oke. Karena aku anaknya netral banget, aku masih pengen melihat-lihat dulu tim kedua tim ini ya. Oh boleh, okay, boleh. Oke, sekarang kita panggil dulu nih. Tim yang pertama ada... Apa sih dibaca ini? Y2K. Y2K. Maaf ya kak. Oke, yang pertama Y2K. Ini Y2K apa Citayam? Sorry. Itu dia kak, sorry banget. Waduh. Selamat datang. Y2K di Realm Rumble. Ini diketuai oleh siapa nih kalau boleh tahu? Alia nih. Oh Alia ini. Alia ini. Cilin sih. Oh Cilin. Kalian itu si Chelsea kayak bocil FF. Kayaknya aku bawa ulat juga nih. Keluarin dulu kalung ya Chelsea. Gemes, kalau gitu boleh dong perkenalannya dulu tim Y2K. Iya nih, dari siapa nih? Oke, dari aku. Halo semua, aku Lin. Oh Lin. Halo semuanya, aku Anindya. Halo semuanya, aku Alia. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aku Chelsea, terima kasih. Halo semuanya, aku Kaj. Berarti ya ini. Oke,
Oke, oke. Fashion kali ini tuh emang kayak gini, Citayam-Citayam gitu. Iya, yeah, kita salah konsep. Oh, salah konsep. Tapi kalau boleh dijelasin, emang kalian tuh sebenarnya konsepnya kayak gimana sih? Sebenarnya okay. Pengennya. Sebenarnya kan ini konsepnya Y2K ya, tapi ini lebih ke YPPA. Yang puncak-puncak aja. Dingin ya kan, dingin. Iya, pakai sweater ya kan. Lu Citayam enggak, kan Y2K juga enggak. Iya, enggak tahu gue ini apa, jadi aja pokoknya gitu ya sebenarnya. Sebenarnya okay. Temanya kan Y2K itu kayak fashion masa kini gitu ceritanya ya. Ceritanya. Masa kini. Okay. Sebenarnya terlalu maksain sih. Itu headphone-nya bagus tuh. Berapa itu? Ini kebetulan pinjem. Oh pinjem. Abis rebutan ya. Waduh, udah cintanya minjem ya. Ya kan kalo... tadi aku pengen pakai topi kan kak, tapi kata kak Alia sama kak Jin kayak jamet. Jangan, Chelsea jangan. Soalnya ya, apa udah pakai rantai-rantaian. Bocil FF. Bocil FF ya, jangan ya. Kalau aku agak keciprat sedikit tadi hujan gak? Oh iya bener juga. Sama jadi kayak jagoan neon. Terang banget, terang banget. Apa sih? Itu kenapa sih? Apa sih? Lucu banget ya. Oke deh. Oke deh, kita persilakan mereka ke sebelah. Oke, silakan. Okay. Sebelah, yeay. Sebelah. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Sebelah kanan deh maksudnya. Oke, okay. Iya. Gemas-gemas sekali ya tim Y2K. Iya, adik-adik kita ini. Ternyata adik-adik kita ya. Iya, lucu ya. Oke deh, ada tim yang kedua. Boleh, boleh. Kita tim panggil. Apa nih? Tim Samurai. Selamat datang tim Samurai. Jauh ya datang ke Ramamber ini jauh ya? Jauh. Oke. Okay. Harus lewat alternatif universe dulu. Oh, wes. Keren banget. Keren coba sekali. Dong perkenalkan diri kalian dong, guys. Wede. Oke. Serius takut banget, takut banget. Gua takut cuma. Kalian nih dengan pedang-pedang kalian ini dari tadi dimain-mainin ya. Hai. Oke, kalau jawab iya harus hai ya sekarang ya. Oke. Oke. Oke, tim Samurai. Sudah siap tim Samurai? Hai. Nice. Oke. Kalau gitu emang dari berapa emang kalian udah berapa lama latihan pedang ini dari kapan nih kalau boleh tahu nih? Seumur hidup. Hidup.
Kalau aku sih dari brojol ya udah pengen megang pedang. Oh gitu. Gitu. Emang seberapa penting sih pedang itu buat kalian? Kalau boleh tahu tuh. Gak ada, oh, pedang, okay. pedang adalah nyawa kedua. Yang menang. Pedang adalah nyawa kedua. Gitu. Okay. Kalau gak ada pedang kita gak bisa hidup, melawan. Gitu. Coba gimana hai-nya? Hai. 1, 2, 3. Hai. Oke deh. Terima kasih. Boleh ke sebelah. Tim Samurai. Hai, ke sebelah kiri. Oke. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Oke, gimana kalau kita langsung main ke game pertama nih lo? Gue malu banget. Maaf. Oke deh. Nah, sekarang mari kita masuk ke segmen pertama, yaitu nama permainannya adalah The Ultimate Archery. Di permainan pertama ini, harus ada dua perwakilan dari masing-masing tim yang akan bermain. Kalian harus mengambil panah yang telah kami sediakan di sebelah sana dan menembak anak panah ke piramida gelas nanti yang ada di sebelah sini. Oke, sudah jelas adik-adik? Hai, wakarimasu. Iya, wah. Hai, wakarimasu. Oke. Jadi ini harus semuanya dijatuhin ya guys ya gelasnya. Jadi pemain selanjutnya akan berdiri di dekat piramida gelas untuk mengumpulkan kembali anak panah. Lalu pemain pertama menyusun kembali piramida gelasnya. Nah, segitu aja. Paham gak guys? Paham. Wow! Siapa ini? Dan katanya setiap gelas yang jatuh dapat 10 poin hitungannya. Siapa ini? Ada angin mati. Siapa ini? Coba kipas angin. Iya loh. Bisa. Aman. Oke, siapa aja yang bermain? Siapa yang mau bermain dari tim tuh? Siapa? Kita punya couple Jenal di sini, Kak. Oh iya. Ada Jenal. Jangan ya gitu ya. Nanti bubar nanti ya. Silakan. Oke. Kenapa sih harus disatuin? Oke, yang satunya... Ayo, hai! Yuk, satunya akan berdiri di dekat gelas. Satu lagi. Gindis. Kavara udah kavara! Ya, menang. Kita gendis, jujur. Ini gimana ya, Kak? Kayaknya kena angin deh. Ini kurang kuat. Harus ada... Ya coba temennya berdiri di belakang gelas. Coba. Biar anginnya ketutupan. Tadi ketembak dong. Coba ya, jangan cobain ke temennya. Waduh. Udah aman belum? Gak usah sosok kayak gitu. Tetep aja kelihatan. Anginnya lewat. Okay. Kalau kena badan lu. Masih menjiwai yang kemarin ya. Kamu temennya satu lagi siapa? Siapa? Gak tau Des. Gendis. Dipilih boleh Des. Gendis. Oh gendis. Boleh. Sini. Nah ini yeah. Mana satunya ini? Ini satunya. Satunya mana ini? Agak jauh aja deh dari gelas. Oh iya. Nanti temennya bantuin ambilin. Yang lain boleh ke tengah pelurunya. Coba. Boleh ke tengah. Ya, yang lain boleh ke tengah menyemangati. Boleh ke tengah. Adek-adek. Yuk, adek-adek ke tengah. Yuk, adek-adek. Oke, okay, kalau gitu kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hai. Ini kalau ditembak. Ayo. Temen-temennya boleh menyemangati loh. Kalian boleh menyemangati. Tim Samurai harus menang, Tim Samurai. Ini udah pada... Tim Y2K memimpin. Ayo, Orasa! Ternyata tim... Emosi ya dia samurainya. Samurai memang lebih menguasai pedang dibandingkan para bung. Orasa! Alia, lu keren banget Alia. Jauh ya? Alia jangan mau kalah Alia. Let's go. Ini kalau ditembak jadian enggak? Siapa itu ngomong? Butuh. Ayo, kalian pasti bisa kok guys. Kalian pasti bisa. Habis. Udah habis pelurunya. Oke. Habis. Berarti yang lanjutin mereka. Tahan dulu ini terakhir. Akhir. Tembakan yang sangat tepat sasarannya dari Florasan ya. Terlalu pro. Terima kasih Florasan. Dia berada di tengah ya. Coba di ronde pertama ini kita hitung dulu cup-nya yang jatuh ada berapa. Aduh, kok gimana nyampur? Cara ngitungnya gimana? Nyampur dia? Iya. Waduh. Kira-kira aja ya, kalau kira-kira nanti curang. Kira-kira aja. Kira-kira di timnya Florasan ini yang jatuh ada 1, 2, 3, 4 kira-kira. Kalau di sini...
Aduh. Aduh, matematika saya remet. 5. Berarti ini 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 juga ya? 5. 5. Sampai dia sampai atas ini enggak tadi? 6. 7. 6. 10 lah. Nambah terus. Doan gue. Nah, berarti dari tim Y2K dapat 6 cup dan dari tim Samurai Sang mendapat 4 cup. Oke. Enggak apa-apa. Kita main satu ronde lagi oke enggak? Oke. Boleh bergantian. Satu ronde lagi. Dengan aku mau. Temannya tadi coba. Coba susun lagi nih temannya ini. Coba temannya tolong dibantu. Coba temannya dibantu. Iya, terima kasih banyak. Yang bermain di sini siapa? Ada Jen dan Gendisang. Yang bantu ini. Oi. Yang bantu yang tadi main kan? Oi. Iya. Ayo. Oke. Kita mulai saja permainan ini dalam hitungan 3, 2, 1. Let's go. Ayo Gendis. Ini bukan motor di starter. Kurang lo megangnya salah. Kurang masuk. Megangnya salah. Poinnya kembali gol. Eliminasi nih mah. Tau gak sih? Kayak ditampak. Sakit banget. Eliminasi kak. Aduh. Gini Gendis. Gak apa-apa. Pegangnya gak gitu. Coba Sensei. Kak Gita. Segmen 1 gue udah ada. Oke. Maaf ya Lulu, memang kecelakaan itu tidak bisa diprediksi. Udah, boleh dilanjut katanya. Lanjut, boleh lanjut. Semoga lanjut. Cepat sembuh ya Lulu. Awas aja belok kesini ya. Udah boy. Gendis, katanya Star Boy Gendis. Aduh. Ayo Gendis. Ayo adu samurai ini. Ya bener lah Gendis. Gak bisa pegang itu. Bener lah. Aduh samurai, kayak bisa ada deh samurai. Samurai. Aduh Flo, takut Flo. Flo gimana Flo tadi Flo? Eh Gendis, kamu samurai apaan dah? Flo. Kasian. Ayo Jen, terakhir Jen. Ayo. Berarti ronde 2? Ronde kedua gak... Jangan terlalu masuk berarti. Ayo Gendis, kamu bisa pakai pedang aja ya Gendis ya. Ya coba memakai panahan Gendis. Gak apa-apa, gak bisa pakai panahan, yang penting gak manas saya. Bisa, coba. Weh, bisa. Coba temennya semangatin dong. Coba ayo, temennya lemes banget. Iya bisa Gendis. Tuh semangatnya cuma kita, yuk bisa Gendis. Pantes Gendisnya lemes ya. Ayo. Abisin dulu buru. Ayo Gendis. Coba katanya boleh agak majuan dikit. Coba dikasih majuan dikit boleh. Kasih. Boleh. Kalau gak kena lebih parah ya. Majuan dikit yuk. Ayo usahamu menghina kita. Oh udah emang. Emang lagi. Satu kali lagi. Split. Ronde kedua selesai. Jadi setiap tim tetap mendapat 0 poin. Kalau diakumulasi. Gue masing dendam. Gak apa. Ada pengurangan poin gak? Pengurangan poin gak? Di eliminasi. Gak apa, kita kasih kesempatan
satu lagi gak? Oh boleh, boleh, boleh. Karena yang dua ini nol terus ya. Iya, nol tapi terus. Kita ganti kali orangnya ya. Oh boleh. Jangan gendis-gendis itu. Coba yang lebih jago, coba boleh. Coba yang lebih jago siapa kira-kira? Boleh, coba. Kasih tahu siapa. Coba, aku dengar ya. Cilin gak mau cilin? Kagak, gua mau di sini aja deh. Oke, Lin. Kebanyakan Cici, soalnya Chelsea FC bakal menang. Aku jaga ya. Bukan lagi peringkat 10 ya. Kadena, Kadena jangan di situ nanti di dis. Kalian aja ini. Ini siapa nih berarti? Nanti dikeluarin, Kadena kalau kena. Oh, pelurunya ya? Tapi, yang terakhir ini penentuannya cuma masing-masing mendapat satu panahan. Oh, iya. Ya kalau sama main kalau begitu, udah gua kasih kesempatan ya. Ngawar. Coba ya, coba okay. Ya. Oke. Okay. Sekali doang. Boleh agak dekat, boleh agak dekat. Di sini. Dan lah kita sama. Dan terbalik. Di situ kita sini. Kebalik ya. Kebalik. Ya Allah. Kan kita awal enggak? Ayo Chelsea, bisa kita sini. Dan lah, let's go Dan. Skor poin. Boleh. Boleh dong kak skor poinnya dibisikkan. Skor poinnya, coba. Oke. Yang pertama dari tim Y2K. Oh. 60 poin. Tapi ini ya. Iya, belum. Masih ada game-game berikutnya soalnya. Ada tim Samurai 40 poin. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, kita masih banyak. Gak apa-apa, iya. Kita masih banyak permainan ya di selanjutnya. Yang pastinya tidak berbahaya ya. Iya. Oke deh, kalau gitu kita masuk saja ke segmen yang kedua. Yeah. Let's go. Wow. Yosha. Ternyata di game pertama ini tidak ada yang berbakat sama sekali ya, Lulu ya. Iya, emang bayangan kita. Iya, benar sekali. Tapi kan anak-anaknya lucu jadi kita maafkan. Iya, lucu sekali soalnya mereka. Semoga di game kedua ini akan lebih lancar ya mereka ya. Iya. Maksudnya lebih gampang. Harusnya lebih gampang sih. Ini okay. Apa nama gamenya? Permainan yang kedua ini adalah Candy Color Shooter. Jadi di permainan kali ini, ada satu perwakilan dari masing-masing tim akan memisahkan setiap warna permen coklat yang tersedia di piring ini. Di piring ini. Dan setiap warna diletakkan di cup plastik yang sudah disediakan. Waktu yang kita berikan ada 5 menit. Dan tim yang sudah selesai duluan dan berhasil mengumpulkan tiap warnanya dengan jumlah yang banyak adalah pemenangnya. Gimana, udah paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Tidak. Paham. Kak, ini boleh dimakan ya, Kak? Aku lagi puasa. Udah buka. Oke, kalau gitu boleh disiapkan satu orang per tim. Dipersiapkan satu orang siapa? Cynthia, maju sama gue, ya CCA. Ya, Aduh! Mereka sadar akan keahliannya. Coba kita lihat ya. Kita serahkan pada ahlinya. Iya. Aku udah 1000 tahun sih tinggal di Jepang. Ya CCA, jangan. Iya. Oke, kalau gitu udah siap? Siap, oke. Kalau gitu silakan dimulai. Boleh temennya? Mana katanya ya CCA? Iya. Baru mulai udah ngeluh. Ya Allah kalau gitu selamat. Ayo Cici bisa Cici. Ayo Cici mau mengeluarkan satu kata. Ayo. Ayo katanya ya CCA ayo. Yuk. Sama gak sih Cici? Sama loh warnanya. Oh ini juga melatih. Ya. Boleh. Ngapain? Dituang. Waduh gendis.
apa-apa, satu-satu warnanya. Oke, semuanya oke, oke. Permainan. Oh, beda, triknya beda. Beda taktik, yeah. Beda taktik. Yang satu misahin satu warna, yang satu misahin apa? Beda langsung warna. Langsung beda-beda warna maksudnya. Iya, kalau mengerjakan sesuatu itu harus satu-satu dulu. Oh, gitu. Harus diberesin dulu ya satu-satu ya. Oh, gitu ya, Ci. Harus fokus sama satu tujuan. Gak apa-apa gitu. Cilin, yang penting percaya pada proses tahu, Cilin. Cilin, kita Cilin. Samurai, kita Cilin. Multi talent. Jangan sia-siakan ya. Meditasi kita di Gunung Sahara selama 50 tahun. Oke, oke. Ya udah kalau gitu JKT versus lagi yuk sekarang. Waduh. Untung saya di tengah. Waduh. Waktu kalian tinggal berapa nih? Tinggal 1 menit. Ini maju. Ini tinggal. Waktu kalian sudah melewati 1 menit 46 detik. Sisanya hitung sendiri ya. Kita agak ini ya. Susah banget katanya. Coba gimana pendapat kamu tentang susah ini? Bagus katanya. Bagus. Oke, terima kasih banyak. Gimana Lin, quotes hari ini? Ya, JJA yang jalan ya. Apa? Jalanin aja. Aji, jatuh. Ya, ya kalau jatuh gimana ya kak? Boleh masukin ke piring lagi aja. Masukin piring lagi. Kamu tadi Cici juga kan? Hitungannya beda gak sih ini? Satu. Ya udah. Enggak, itu karena lightingnya kuning, lighting-nya. Kalian jadi melihat warnanya banyak. Kenapa? Yang mirip. Kalian boleh loh menyemangati loh. Ayo Cilin, semangat Cilin. Oh ini kayak lightstick ya? Oh iya. Cilin semangat multi, Cilin. Multi pedang. Aku orang ngecen kak. Cilin kalau menang harus nihau ya Ci. Harus nihau. Ini kagak ada yang mau. Udah selesai. Oh belum. Ini kagak ada yang mau nyanyiin gue lagu. Sinan Kuala gitu biar gue semangat nih. Kenapa ya? Lucu banget ya? Sumpah. Ayo Cici, jangan lengah Cici. Ayo. Tenang. Mana dong ini suara samurai kalian? Hai-nya. Samurai. Tuh minta disemangatin katanya Cici. Semangat, Cici. Ayo Cici, let's go Cici. Cici, jatuh Cici. Yuk, tim samurai mau menyemangati. Yosha! Ayo Cici. Jangan mau ngalah semangat dong, Ayo, Yosha. Itu kayak apa ya? Kok nanya gue? Nggak usah. Cilin menang. Oke, waktu kalian yang sudah dilewati ada 3 menit 47 detik. Guys, tinggal sedikit lagi. Kayaknya sempet sih mereka sampai selesai openingnya sih. Iya. Tinggal 1 menit lagi guys. 1 menit terakhir untuk menuju kemenangan. Cynthia, bisa sih. Cynthia, ini membuktikan kita siapa Cina sesungguhnya. Setuju. Waduh. Setuju. Karena dari awal nih ya CCA ya. Kalau kalah aku berguru sama Cilin deh, supaya lebih Cina lagi ya. Emang boleh kayak gini ya? Aduh, saya takut. Oke, pertarungan yang sengit. Oke, tinggal 30 detik lagi. 30 detik lagi. 30 detik lagi. Kalian pasti bisa. Ya bisa, Cici. Gak bisa. Bisa dong, masa pesimis. Pesimis. Tinggal 20 detik terakhir. Gimana? Apakah sudah sedikit lagi? Wah ini enak sih. Wah, jadi ini menang. Wah. Menang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Kayaknya menang kita deh. Cara hitung poin kita adalah gimana? Hitung sisanya gak sih? Yang tersisa di piring. Kalau yang ada di gelas agak banyak ya kita ya. Iya, yang tersisa di piring aja. 3. Oke. 4. Oh, mereka mandiri. Hitung sendiri. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. 13, 14, 11. 16, 17, 18, 19. Generasi 11. 21. 11. Tim White 2K tersisa 11. Kalau tim samurai tersisa 21. Beda 11. Ada dua kali lipatnya ya. Iya, benar. Kalau gitu udah kelihatan banget ya siapa pemenangnya.
Oke. Okay. Sumpah tuh gue pikir kali. Udah kelihatan banget ya siapa Cina ya. Sama lagi gitu. Gitu. Oke. Okay, okay. Jadi pemenangnya kali ini adalah tim 2AK. Y2K. Terima kasih telah bermain semuanya. Oke, ada skor sementara lagi nih guys. Waduh. Dari tim Y2K mendapat poin 30. Iya. Dan tim Samurai mendapat poin 10. Itu karena usahanya ya. Itu nggak apa-apa, kita nilai usahanya. Yang penting ada usaha di sini. Iya, nggak apa-apa. Karena masih ada game-game seru lainnya ya. Oke, kalau gitu gimana kalau kita masuk ke game yang ketiga aja nih? Apa nih? Let's go. Yang game ketiga adalah Battle Flip Tug of War. Aduh, apa itu? Apa tuh? Wah, siap. Apa nih? Maaf. Kira-kira ini game apa ini? Yang menguji kekompakan tim ya, karena ini mainnya semua member dari semua tim harus bermain. Oke. Jadi kalian kan ada berlima ya, berarti berlima-limanya harus bermain. Benar. Oke. Coba kita lihat ya, ini permainannya seperti apa. Kita bacakan dulu kali ya peraturannya ya. Oh iya, boleh, boleh. Oke, kalian harus melakukan battle flip dulu. Jika kalian berhasil, kalian boleh memindahkan cup sebanyak satu langkah ke arah lawan. Kalian memenangkan permainan ini, setiap berhasil battle flip, pemain akan bergantian dengan pemain yang lain. Tapi kalau kayaknya kalau nunggu seseorang sampai melakukan battle flip, agak lama ya. Tiga kali kesempatan, tiga kali kesempatan ya. Per orang ya berarti boleh ya kali. Boleh ya. boleh okay. Silakan berbaris adik-adik. Silakan. Gimana nih kayaknya kali ini aku all in ke ini sih, samurai, karena dia kan bisa berkuda-kuda tuh ya, keren. Iya, ada umumnya ya, ada umumnya ditulisan gini. Tapi nggak apa, aku mendukung kalian kok samurai. Ayo kalian juga siapa tuh Kay? Kalian udah siap? Siap. Oke, silakan dimulai. Wah. Dua. Ganti. Next. Let's go sensei. Pemanasannya sensei. Ayo sensei. Pemanasannya. Ayo. Adik-adik ya, hati-hati. Ayo, ya. Dia, tunjukkan. Iya. Sekali lagi boleh. Oh, dikit lagi. Oh, let's go, satu lagi. Ya, nice. Ayo Chelsea, bisa Chelsea, aku yakin kamu bisa Chelsea. Oke, Jen, kamu gak bisa Jen. Saya tunjukkan. Oke, kamu tunjukkan. Oh. emang ditunjukkan. Oh iya, boleh. Bentar. Satu lagi. Ayo, sensei. Satu lagi. Yuk. Eh, sensei. Ayo, sensei. Enggak bisa. Aduh, gimana sensei? Apa, Jen? Sensei. Ayo, Jen. Oke. Wow. Pergerakan mulai terlihat dari ya, tim Y2K. Pergerakan mulai terlihat. Ya. Let's go. 2AK. Y2K. Santai. Itu bedak ya. Aduh, kenapa sih? Aduh, kenapa ya? Maaf ya. Gak apa-apa. Sabar. Y2K bisa mengimbangi. Sudah mulai mengimbangi dan mengejar. Oke. Jadi kamu pasti
masih bisa Lin. Lo gak bisa, udah gue aja. Oh, hampir kena saya lagi. Ajarin dong Sensei. Pakai perasaan dong. Ya. Oh. Oh harus pakai perasaan. Wah! Dia heboh sendiri lagi meledak, bener lagi meledak. Oke, oke. Kita kasih 2 menit lagi guys. Oke. Keren sekali pergerakan dari tim Samurai ini ya, sangat mengungguli. Satu langkah lagi, kalian pasti bisa. Satu langkah menuju puncak, ayo bisa tim Samurai. Selamat atas tim Samurai kemenangannya. Boleh kita lihat skor apa namanya? Skor sementara. Sementara. Boleh ditampilkan dulu skor sementaranya. Boleh. Oh, tim Samurai mendapat tambahan 10 poin dan tim Y2K mendapatkan 0 poin. Oh. Apakah kita ada permainan ini lagi? Apa kita ada. Apa tuh? Oke, okay. Okay. Kita bacain total skor sementara kali ya. Boleh, boleh. Dari tim Y2K berapa? Oh, 100. Eh, berapa sih? Kan coba. 90. Hah? 90. Apa? Berapa? 90. Oke, nanti kita akumulasikan nanti saja. Kita akumulasikan nanti okay. Ya. Ada kesalahan dalam pemilihan kalkulator. Gak apa-apa, nanti kita benerin. Kita langsung ke segmen berikutnya kali ya? Boleh. Oke, tanpa berlama-lama lagi Kak Gita, kita langsung saja masuk ke segmen yang ketiga. Let's go. Apa nih? Oke deh. Boleh dibacakan dulu cara bermainnya? Boleh. Pada permainan kali ini, kalian akan mengandalkan kekompakan tim. Karena di permainan yang bernama... Aduh, ini bacanya apa, Kak? Hand cross ball cup. Ini kalian akan mengambil bola plastik yang ada di sana dan menaruhnya ke paper cup di sebelah sana. Oh, dari sebelah sana ke sebelah sana. Dan tapi kalian harus membuat lingkaran dan menyilangkan siku kalian. Setiap anggota harus mengambil bola plastiknya. Berarti mengambil 5 bola plastik dan siapa yang paling cepat menaruh bolanya adalah pemenangnya. Tapi kayaknya kurang menantang nih Kak Gita. Oke, ada tambahan apa itu? Kayaknya lebih seru kalau kita puter dulu kali ya orang-orangnya. Oh, boleh. Biar agak pusing-pusing. Saat mereka udah bikin formasi, kita puter dulu. Oke, bisa. Tapi di game ini harap untuk berhati-hati. Karena kan kalian harus berpegangan tangan sambil berjalan ya. Waduh. Apa? Oh enggak ya. Apa? Oh enggak ya. Jadi takutnya ada yang jatuh atau gimana. Jadi kalian harus lebih berhati-hati lagi di jalannya. Coba boleh formasinya dulu di nol di setiap timnya. Kalian berlima langsung. Taruh mic dulu. Taruh mic dulu karena nyawa kita ya. Nanti kena briefing. Oke. Ayo, tadi gimana ya? Di nol. Itu samurainya ditaruh dulu ya? Iya. Iya, samurainya juga. Agak nusuk nanti itu kasihan. Agak bahaya. Madep luar, Lin. Madep luar. Iya, madep luar. Boleh diputer dulu kali ya? 2 kali. Oke. 2 kali puteran ya, diputer kalian berputar berlima. Oke. Okay. Puternya ke kanan atau ke kiri? Puternya ke kiri. Ya bener kiri. Puter sih. Oke deh, kalian muter kemana aja terserah kalian, yang penting 2 kali ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Hati-hati. Banyak banget. Udah, ini bukan main komedi, putar ya. Udah boleh diambil bolanya. Kalian berlima harus mengambil 5 bola yang ada di setiap keranjangnya. Iya, saya nunggu sini aja deh. Belum, tempatnya belum.
Wow, ternyata dia. Nah, hati-hati, boleh hati-hati. Saya agak takut okay, ya. Oke. Oke, sepertinya tim Samurai yang memenangkan kali ini. Mana sih bolanya satu lagi? Terima kasih telah berusaha tim Y2K. Gimana? Kayaknya kali ini agak terlalu cepat untuk disudahi ya. Ya kan? Kita boleh kasih ronde satu lagi. Boleh. Kita balikin dulu kali bolanya ya. Iya. Gimana? Kok enggak usah keluar ya, Kak? Oh, bisa. Oh. Oh, penampungan boleh. Oke deh. Oke. Muternya hati-hati ya. Ya guys, jangan naik komedi puter. Jangan kayak naik komedi puter. Aduh, takut saya. Saya juga takut. Yang ngawasin kita berdua ya. Iya. Kita yang kena nanti. Aduh. Berarti 10 kali. Lu aja muter situ, tepat. Berarti ronde pertama tadi dimenangkan oleh tim Samurai ya. Ayo, iya. Tim Y2K kalian pasti coba, bisa mengejar tim Samurai. Coba keluarkan pesona Citayam kalian guys, coba yuk. Ayo. Siap. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, okay, cukup. Hati-hati ya, adik-adik hati-hati. Coba boleh pelan-pelan. Ya ampun, rusuh sekali ya kawan-kawan. Wow, ternyata pemenang kali ini. Enggak, iya. Lu tahu gak sih? Lu tau gak sih dari tadi gue ngeliat siapa? Lin, sumpah gue kasihan banget Lin kayak. Kasihan banget. Terseret-seret. Iya. Oke, dua ronde ini ternyata yang mengunggulkan adalah tim Samurai. Yeah. Yeah. Terima kasih. Selamat. Okay. Yang menang tim Samurai kalian mendapat 20 poin dan tim Y2K mendapat? Nol. Gak apa-apa. Semangat terus ya Citayam. Sebenarnya tadi saya agak takut banget ya. Takut ada yang jatuh saya. Iya, kasihan. Keseret, iya. Mic-nya boleh diambil lagi adik-adik. Iya, oh iya. Agak dibuka dikit ya, aduh. Iya. Susah. Oke. Kayaknya kita ada permainan ya, lagi ya? Ada lagi. Permainan yang selanjutnya. Permainan apa ini Kak Gita, yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah permainan Pass the Tail on Donkey. Apa itu? Donkey. Ih, yang Kak Ola itu ya? Iya, Donkey. Ya benar. Lucu banget. Boleh dijelaskan dulu? Oke, sesuai judulnya, permainan ini mengharuskan anggota tim untuk menempelkan skor keledai. Ekor keledai. Agak buram dikit. Ya. Menempelkan ekor keledai secara presisi tanpa meleset. Kenapa harus presisi? Karena anggota yang bermain akan menggunakan penutup mata dan akan diarahkan melalui ucapan oleh rekan timnya. Pemain tercepat dan menempelkan ekor keledai. Pemain tercepat yang menempelkan ekor keledai dengan presisi adalah pemenangnya. Wow. Oke, boleh dipilih dari teman timnya. Berarti 3 orang ya satu tim ya. Yang satu pegangin papan, satu ngarahin, satu tutup mata. Ayo, silakan. Kalian udah mulai ya? Oke, Grisi main. Boleh Grisi. Boleh dari tim Samurai siapa yang mau main? Grisi. Wibu. Enggak gitu tagline-nya. Yang ini siapa? Yang megang siapa? Excuse me. Yang ngarahin siapa? Yang lah, enggak dia mau. Parah banget Grisi. Aku deh, aku punya istilah buat. Eh, itu Jen di sana enggak sih? Sensei dong, Sensei. Kenapa gue dipanggil Sensei sih? Aku lupa banget Kak Gita. Kayaknya kalau misalnya dia cuma jalan maju agak kurang menantang ya.
kayaknya muter lagi seru sih. Waduh, bagus. Iya kan? Bagus. Iya kan? Boleh. Tapi sekarang muternya 7 kali. Okay. Karena 7 karena BTS. Ini, yes. Oh. Enggak, bercanda. Karena ini lebih gampang yang muter jadi satu orang saja. Tidak perlu membahayakan suatu nyawa. Okay. Tutup matanya boleh tutup dipasang. Matanya boleh dipasang. Ini temennya yang ngarahin mana ya? Iya, enggak ada. Enggak ada membantu ya? Oh iya. Oh iya, iya. Coba dibantu dulu temennya itu. Bisa? Bisa dikadik? Gimana? Bisa. Gimana? Bisa. Coba tes bisa. Dulu. Bisa. Ini berapa? Tes dulu. Ini berapa? Aduh, enggak mau, Jen. Aman. Gitu. Aman. Oke. Okay. Aman? Coba dipegang dulu ekor donkinya. Coba ekor donkinya. Kok ada dua ya? Ini disimpan sayang, takut hilang. Lihat tuh, ini donkey. Udah? Apa donkinya? Boleh ke depan meja dulu, nanti ketabrak. Iya. Kak Lulu tau gak ini dari mana? Enggak. Kartun apa? Enggak. Sama sih. Selain kasar, ternyata garing ya. Canda. Waduh. Udah siap? Udah, Jen. Kalian udah siap? Yang tebalnya dia. Oke. Coba kalau gitu muter dulu 7 kali ya. Iya. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, temennya ini ngarahin, gak boleh jatuh ya. Pas jauh, diarahin aja sayang, jangan didorong. Jadi dorong. Pakai kanan, kiri, puter-puter jadi. Ayo, kebalik. Sampai lu muka gue ditempel pakai ekor. Ditabung lu ya. Kanan. Temennya boleh juga lo menyemangati lo. Iya lo. Bawah. Iya, tempel. Ke atas lagi. Kanan lagi. Atas lagi. Tempel. Ya. Ya. Ye. Ya, bener-bener. Lucu banget ya Anin ya. Kanan lagi. Cabut. Kalian pasti bisa, guys. Agak ini ya. Pegang. Kayaknya sebenarnya itu lagi pusing-pusing lagi kok mau diputar-putar ya, gitu kan. Disuruh, aduh berisik lo semua. Wah sepertinya udah ada kemajuan nih dari tim samurai nih. Dari tim. Iya benar-benar. Nah, tadi benar tadi bawa dari tim gue. Mulai lagi dari awal. Belum ada nih, belum ada kemajuan nih. Oh, kak. Tim Y2K juga. Iya, gak ada kemajuan. Sama sekali belum ada kemajuan. Tangan kiri ke kanan, tangan kanan ke kiri ke atas. Lu tau gak? Soalnya bang apa? Ke kiri, kanan, atas, bawah. Terus lu pikir lagi, iya. Lu pikir lagi main PS kali. R kanan, R kiri, atas, bawah. Segitiga X. Kanan. Kocak lu. Susah banget. Kiri dikit. Kak. Aduh, ke kiri. Alia ngomongnya gini. Atas, bawah, kiri, atas, bawah. Kayak nge-cheat. Alia, PS. Alia lu nge-cheat GTA. Waduh, kurang kiri, atas dikit lagi. Alia, lu ngomong kanan kiri, kanan kiri sama Anin kasih lu 2.000. Kali ini gimana? Bener banget nih. Wow, sepertinya tim samurai sudah selesai. Mempresentasikan donki itu donki apa kedelai kedelai. Oh ini temennya itu ya, iya temennya Kola. Waduh, Shrek. Meme mukanya gini kan Shrek. Coba dibandingkan dulu hasilnya di antara kedua tim. Coba sini Jen, coba samping-sampingan coba. Menurut kalian bagusan yang mana? Iya. Kanan. Samurai.
Sengaja. Kanan lebih baik. Sengaja lebih baik. Kanan lebih baik. Kanan lebih baik. Kanan. Dengerin ya. Ini kan ujungnya nih pas nih di sini. Ini kan lebihin ininya. Itu kan pembelaannya, silakan pembelaan. Si Jen punya buntutnya tinggi banget. Kasian. Kalau ini ngelebihin badannya, no. Makasih perbedaan. Coba kita yang menilai. Coba kita yang menilai. Coba dilihat dulu lu. Coba. Ayo Kak, kita pegang Kak. Oke. Boleh kasih kita di tengah? Oke. Okay. Sekali jadi center ya. Oke. Okay. Ini bisa apa? Oh, ini aduh, Y2K. Ya, kita pilih vote siapa pemenangnya dari tepuk tangan. Penonton. Tepuk tangan yang paling banyak ya. Iya. Oke, pertama dari tim Samurai. Silakan tepuk tangan. Oke, mereka mendapat 1760 juta tepuk tangan. Oke, kalau tim 2K. Lebih dikit. Oke. Ternyata dia mendapat 1.100.000 rupiah. Oh, selisihnya ternyata beda sedikit beda saja sedikit, ya. Tapi ternyata pemenangnya adalah tim Samurai. Tunggu dulu. Samurai, kamu jangan senang dulu. Jangan kenapa? Senang dulu, karena kita kan masih punya perolehan total skor sementara. Coba kita lihat ya. Boleh ditunjukkan? Boleh kita taruh gak sih Kak ini? Boleh dong Ki. Loh gitu? Loh. Menang kita. Kita menang sih. Gak bisa tapi gitu ini Kak. Ini belum ditambahin sama ini deh yang poin tadi. Iya belum ditambahin. Ini belum ditambahin sama poin tadi gak sih? Ini nih. Makanya jangan senang dulu memang. Kalau punya kebahagiaan jangan senang dulu. Kok gak kebangga sih Kak? Biarin aja tahu dia sendirian. Asik sendiri. Boleh maju. Boleh maju. Okay. Ini udah skor akhir nih Kak. Boleh dibacain skor akhir ya. Okay. Skor akhirnya ada dari tim Samurai 80. Dan dari tim, Kak aja ngomong. Dan dari tim Y2K mendapat 90 poin. Oke, karena di setiap permainan ini ada pemenang dan kekalahan. Salahnya. Ya. Benar. Berarti yang pemenang kali ini adalah... Udah belum sih? Tim? Saya. Kalau Lulu butuh bantuan nanti aku ajarin kalau Lulu ya. Oke, Chelsea. Oke, pemenang kali ini adalah tim Y2K. Selebrasi. Gimana perasaan kalian menang di babak? Mama! Ada untuk semua umur ya kakak-kakak ya. Oh my God, apa itu? Semua umur ya. Apa itu? Apa itu? Kerupuk harapan. Waduh, oke. Kita buka satu-satu nih guys. Mau. Apa nih? Coba nih. Silakan dilihat sendiri. Boleh harus dibuka satu-satu. Kasih pegang. Boleh. Apa ini? Aduh. Aduh, buka enggak? Boleh. Kita keluar satu bentar ya. Kita kasih kalian. Boleh. Yang kedua ada. Oke. Aku pikir enggak ada belakang. Aku pikir enggak ada belakang ya. Satu lagi. Hello Manda.
banget loh. Mau. Paling enak, paling enak. Coba tanya-tanya perasaan mereka dulu. Coba gimana perasaan kalian sudah mendapatkan bingkisan-bingkisan member JKT48 ini? Gimana rasanya, perasaannya? Ayo ngomong yuk, ayo ngomong, ayo ngomong. Aku cuma penasaran sama reaksi orang-orang yang ada di sini, nama-namanya. Jen, gimana? Jen, sebelum lu itu, lu klarifikasi dulu sama kalian lu tadi, ngapain lu? Itu yang gue tunggu. Gak apa-apa, kita ngomongin dulu gamesnya gimana kalian gimana menjadi seorang pemenang, gimana nih? Kok takut gitu sih, jawabnya gitu sih? Di tim apa ya? Ayo, Lin, ngomongin. Oke, okay, ya kita pastinya gak nyangka ya, soalnya kita datang dari Puncak, ya kan? Citayem, ya kan? Mampir dulu, ya kan? Bikin konten tadi ya, bikin TikTok, ya kan? Terus habis itu sampai sini gitu, tiba-tiba menang gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Apa ya? Apa tuh? Sebenarnya nggak ngerti sih, persen tadi kita kalah mulu kan? Iya. Yeah. Menang sekarang. Tapi nggak apa-apa ya, kalian ternyata menjadi pemenang hari ini loh. Mantap sekali. Yeah. Beri tepuk tangan untuk kita. Mantap. Y2K. Oke, kalian bisa. Tapi aku kurang seneng sama hadiahnya sih, soalnya gendis. Oke, okay, kalau gitu kamu bawa pulang yang ini aja. Nih, ya. Yeah. Oke, okay. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Tim Samurai ke tengah. Kalian belum boleh pulang ya, Tim Samurai. Tar. Kak Gita. Ya. Karena ada pemenang, ada hukuman. Salah apa sih? Ada hadiah, ada hukuman. Nah. Makanya kalian harus menjalani hukuman dari kita. Iya. Gampang aja kok, enggak susah. Jadi nanti di belakang sini ada salah satu permen gitu, kayak candy jelly bean. Kalian ambil per orang satu, tapi rasanya itu belum diketahui. Jadi kalian bisa dapat yang enak, bisa dapat yang gak enak. Wow. Silahkan boleh diambil adik-adik. Oh, udah disediakan minum juga. Oh, berarti gak enak. Berarti gak enak ada minumnya soalnya. Takutnya. Takutnya uwe-uwe gitu kan. Iya. Nih, kelihatan kan? Ya. Aku udah tahu mana yang enak dan mana yang gak enak. Yang mana ini seneng banget. Silakan diambil. Silakan diambil. Ayo Ci Gracie dulu. Oh, sensei dulu, sensei. Sensei. Kita samurai, kita berani. Gue suka gaya love lo. Jangan dimakan dulu tapi ya, dipegang dulu ya. Ayo diambil ya. Sisanya adik-adik. Yuk coba diambil satu-satu. Jangan dimakan dulu. Jangan dimakan dulu. Gak sabar mau makan. Oke. Okay. Suspicious. Sekarang kita ke depan dulu, ke depan dulu. Iya, ke depan biar dulu. Biar orang-orang bisa melihat reaksi kita. Oke. Okay. Kita pengen tahu reaksinya masing-masing. Jadi makannya satu-satu. Boleh, boleh, boleh. Dari sebelah sini boleh kali ya. Kok gitu? Apa? Kenapa? Gak apa, tapi aku pengen tahu. Jadi okay. Aku di backstage aku bilang, aku pengen dimakan. Agak rapetan okay. Dikit, oke? Oke. Oke. Kok kamu kayak takut gini sama aku? Iya takut. Oh, ya. Coba kamu makan sekarang. Sekarang? Kayak sih, sekarang banget. Gak kayak ASMR sih sebenarnya itu. Iya sih, maaf ya. Kayaknya aman. Rasa apa? Rasa apa itu? Aman. Oh, yang pernah ada curhat. Enak. Enak sih. Sebenernya saya menemukan enak. Kedamaian di Gunung Fuji. Kok oh, adem ya rasanya? Adem, adem. Iya beneran. Kamu mendapat rasa toothpaste. Oh iya. Sikat gigi, makanya merasa mint. Mintan-mintan kayak mint choco. Oh iya. Yeah. Seru banget, berarti kamu beruntung kali ini mendapatkan 10 juta rupiah. Enggak, tanda. Oke, lanjut Gracie. Pedes ini pedes. Merah bukan berarti pedes ya. Gak apa-apa. Coba aja, kita coba aja Gracie. Kok kalian yang mual-mual sih? Shhh. Ada tisu kok sayang kalau enggak bisa ditelen. Nyangkut. Kenapa rasanya? Gimana? Kayak bentar kayak pedes tapi enggak pedes tapi ada anyep-anyepnya dikit. Waduh. Anyep-anyep. Lu bayangin kalau rasanya rasa kaos kaki terus nempel di gigi. Enggak hilang-hilang. Kamu
warna apa tadi? Warna merah ya? Pink. Oh pink. Pink. Sama ya? Oh pink ini? Kayak gini bukan tadi? Oh iya sama. Cucu. Kamu mendapat rasa dead fish. Hah? Ikan yang mati. Sudah meninggal. Gak ada. Innalillahi. Gak ada ikan-ikannya. Semoga tenang di alam sana. Minum aman, samurai aman. Aman. Selamat sudah melewati hukuman. Ini sama. Okay. Ini aku boleh gak kak? Boleh apa? Boleh makan. Boleh sekarang Gendis. Ini sama kayak cacing dia jadi harus aman sih. Oke. Okay. Bismillah ya. Sama rasanya? Enggak, itu kayaknya gak enak. Coba deh serup sikat. Gimana coba biar rasanya deh. Coba dia jatuh. Kalau udah jatuh jangan dimakan lagi ya. Jatuh semua. Jatuh semua. Enggak usah. Aduh ada rusuh samurai ini ya. Enggak usah dimakan aja semuanya apa ya. Jatuh banyak. Maaf ya sebenarnya sengaja. Wah. Ada saja. Gimana Gendis rasanya? Gimana rasanya Gendis? Rasanya seperti apa? Rasanya seperti aku menjadi Iron Man. Enggak jadi Spider-Man sebenarnya. Ya enaklah enggak apa. Masih bisa ditahan? Masih bisa Kak, enggak bisa. Mau minum? Masih bisa. Mau minum? Iya, mau enggak mau. Mau minum? Oke, siapa nih selanjutnya hukuman selanjutnya? Flora. Sensei. Sama ketua samurai kita, let's go. Sensei. Hey. Tadakimasu. Aku tahu ini rasa apa? Mau muntah? Aman? Mau dimuntahin? Kalian enggak gitu. Kalian uwa, kita makin uwa. Iya. Juga. Kita jadi hebat. Rasa dead fish. Amis enggak? Warna oh, kamu ambil baru warna warna apa tadi kamu itu ambil? Kayaknya rasa kaos kaki deh kak. Warna putih hintnya. Putih yang mana? Banyak ya putih di sini ya. Ini. Kasihan. Kasihan. Kamu dapat stink bug. Jadi apa itu? Serangga yang bau. Nempel lagi di mulut gue. Tuh kan itu tuh. Waduh. Oke, selanjutnya silakan. Kamu kenapa itu? Ini kuning tapi keijauan tapi sulit ya. Oke, makan silakan. Dari baunya kayak ikan asin. Waduh. Aman? Stop. Yang bikin enak tuh itu loh. Kenapa sih kalian lucu banget deh? Gak enak ya? Gak enak, Daisy? Enak. Daniela? Daniela! Itu gimmick doang, biar lucu. Gak enak. Kamu kayaknya tadi rasa liver and onions deh. Jadi hati sama bawang. Bawang apa? Ih makan hati. Bawang mentah. Rasanya pedes-pedes gitu. Iya. Terus pahit. Iya ada pahit. Iya benar. Hati rasanya pahit memang. Emang gak boleh dikasih hati emang. Lu terakhir deh lu pemintaan penonton lu. Kan udah disediakan minum dan ini juga. Coba lihat warnanya. Yang itu enak. 2. 5. 2. Gimik aja biar lucu. Udah. Beneran.
rasanya kayak gimana? Kayak sabun gak? Sabun. Sabun masih enak. Hati-hati, hati-hati. Gak apa-apa, Lulu pasti kamu bisa ya. GWS Lulu. Semangat kan Lulu. Semangat Lulu. Kayaknya tadi Lulu dapat kalau enggak dirty dishwasher, kamu dapat stinky socks. Kayaknya itu sama stinky socks. Kos kaki yang sudah kotor dan sudah bau. Eh, lu tahu enggak? Tadi gua lagi minum dia ngomong apa? Baunya kecium. Jorok ya, maaf ya. Baunya kayak pedes-pedes gitu tahu. Selamat Lulu telah melewati hukuman. Selamat tim Samurai telah melewati hukuman ini. Selamat. Mual juga ngeliat lu. Kamu mual. Emang mau aku menekan lu? Bikin enek ya? Aman. Oke, kita tanya-tanya dulu gak sih tentang game hari ini? Boleh, iya. Gimana nih tentang hari ini? Oke, gimana game tentang hari ini? Game hari ini. Gimana, gimana Sensei? Seru enggak? Sensei. Sudah pasti ada kecurangan di sini. Flora, kamu boleh enggak datang setiap Rem Lumber aja? Iya. Kamu menjiwai sekali, kita suka sekali. Iya, kita suka sekali denganmu, guru. Sensei. Sensei. Arigato gozaimashita. Terus yang lain mau nambahin? Curang ini kak, ini curang. Ya saya sih kecewa ya udah datang jauh-jauh dari Jepang. Udah membelah samudra masih kalah juga. Malah makan ini. Permen-permen. Saya juga jauh-jauh jadi host malah makan ini. Kak Lulu, bahkan di posisi teraman lo gak aman. Gue heran emang. Oke. Oke. Kalau gitu apakah ada yang ingin disampaikan kepada penantang-penantang Rem Lumber selanjutnya? Iya, siapa tahu kalian diundang lagi sebagai samurai? Saya menunggu itu. Saya akan balas dendam. Tapi menurut kalian yang paling seru tadi yang mana nih gamesnya nih? Makan ini, makan permen. Enggak. Itu kan hukuman bukan games. Iya. Jadi kamu suka dihukum. Yang panah tadi kak? Yang panah. Yang panah. Yang panah. Yang panah. Oh, sarkas ya sama gue. Memang. Ada memang. Yang memakan korban jiwa tuh selalu lebih menarik. Memang, memang. Memang. Oke deh, gimana kalau kita panggil teman-teman dan mendengar opini-opini mereka? Benar, benar sekali. Tapi sebelum itu saya Lulu Askia Salsabila. Dan saya Gita Sekarandarini. Sebagai host hari ini mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita panggil teman-teman. Oh itu kayak sekarang ya. Oke. Bisa gitu ya. Oke semuanya, ya seperti yang kalian sudah ketahui ya bahwa di bulan yang penuh berkah ini JKT48 sudah mengeluarkan Open Donation Charity. Jadi sekarang aku akan bacain perolehan sementara top 10 yang udah kasih di acara ini ya gitu. Sebelumnya aku juga mau kasih tahu kalau dana yang sudah kita kumpulkan itu adalah Rp11.223.000. Boleh tepuk tangan buat semuanya, keren banget ya. Semoga semua orang yang berpartisipasi dalam charity ini bisa diberikan amal ibadah yang luar biasa gitu ya, pahala yang sangat banyak gitu. Oke kalau gitu, kita akan bacain perolehan sementara. Oh, oke. Siap. Itu, oke. Aku bacain dari yang paling bawah dulu ya ke paling atas gitu kali ya. Oke, dari ini deh, dari ujung, dari Anin. Anin baca. Padahal aku mau baca yang hamba Allah loh, Ci. Oke, yang ke-10 ada Kazaki P. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Lanjut, yang ke-9. Nomor 9 kita ada Kak Hamba Allah. Masya Allah. Masya Allah. Berkah ya, Bun. Berkah ya, Bun. Oke, makasih, Kak. Makasih. Yang ke-8 ada Kak Awas.
dari Kak Iwan 25. Terima kasih Kak Iwan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keenam. Keempat. Enam ya? Keenam ada Kak Valanda. Terima kasih Kak Valanda. Terima kasih Kak. Terima kasih. Yang kelima ada Kak Dilbar Lazarus. Terima kasih. Terima kasih. Nomor empat kita ada Kak Pito. Terima kasih Kak Pito. Yang ketiga ada Kak Bocil Benji. Terima kasih Kak Benji. Next ada dari Kak Aris Dwi Pradipta. Terima kasih Kak Aris. Keren. Kak satu ada Kak Betel. Terima kasih Kak Betel. Terima kasih banyak juga buat semuanya yang sudah berpartisipasi dalam Open Charity Donation ini ya. Aku mau kasih tahu kalau misalnya kita masih buka sampai nanti tanggal 30 Maret 2024 gitu. Jadi buat info lebih lanjutnya kalian bisa cek di JKT48 official website. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita bakal bacain live tweet. Let's go. Live tweet, let's go. Let's go. Oke, siapa bacain dulu? Angger di bawah. Oke. Boleh tuh. Mau baca? Boleh. Angger ya. Oke. Selamat malam, my Hello Kitty Kissin. Cynthia. Aku ada tebak-tebakan nih. Kalau galau jangan, Kalau galau jangan. Apa sih? Kalau galau jangan nangis. Tersirsak-sirsak. Harusnya nangis terisak-isak. Apa sih? Apa sih? Stay cool aja kayak Bang Ronaldo. Semangat show-nya hari ini. Wede. Terima kasih, Kak. Oke. Mau baca dari Kak siapa nih? Kak JSS. Katanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi hari ini aku mau berusaha. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kapan aku dapat restu jadi menantu mamahmu? Boleh. Aku gak baca bawahnya lagi tadi. Mas baca. Oke, siapa lagi? Aku mau dari Kak Almasuri. Oke. Untuk Oshiku Gendis, gimana rasanya jadi jajanan yang ada di parsel lebaran itu? Wak. Gak apa-apa. Apaan sih? Gak apa-apa kalah, yang penting kamu menang di hatiku. Hihi, semangat terus ya Oshiku satu-satunya tersenyum seperti Gendis. Makasih Kak. Sahabat Gendis nih ya. Oke. Okay. Dari siapa lagi? Aku mau baca dari... Ada yang namanya aku tuh, boleh gak aku? Boleh, aku mau baca dari Kak Mahesa. Selamat malam cintaku, manisku, nadiku. Jen, lucu banget sih kamu malam ini sampai kesasarku. Aduh. Abis ini dikontenin nih, malu banget. Kesasar siapa, Jen? Kesasar ke Kak Lulu tadi. Kesasar, ya. Jangan dikontenin ya, bocil-bocil TikTok ya, tolong ya. Oke, kalau gitu aku. Ini Kak Amilta, Nunggu buka pergi ke sawah. Cakep. Perginya bawa belati. Cakep. Gak apa-apa Flora kalah, tetap menang kok di hati. Asik. Kamu sangat kawaii. Aku mau baca yang ini. Ini kali ya. Apa sih? Bener. Selamat malam Oshiku Alia. Aku ada pantun nih, goreng cireng sampai meleduk. Cakep. Gak tahu kenapa tiap lihat kamu make my heart jeduk-jeduk. Uhuy, aku kiwir selibau. Kamfil silibi hiu. Satu kata buat kampil malam ini, seru po. Terima kasih Kak Yen. Makasih Kak Yen. Oke, siapa lagi? Itu dia nangis, yang di ujung itu. Oh iya. Ya, baca Chelsea, baca Chelsea. Oke. Oke, Cici. Oke. Selamat malam Sensei Flora. Cielah kalah, tapi gak apa-apa meski kalah kamu tetap pemenangnya di hatiku. Wap you, ikan hiu makan tisu. I miss you. Wede. Boleh. Emang di situ Kak Flora nangis atau makan tisu sih? Kayaknya itu deh tadi makan yang kalah. Oh iya. Oke. Aku mau baca dari Kak Salma. Oke.
Chilin, hai Cici, saset Oshiku. Semangat show-nya hari ini, semoga aku bisa nonton teater lagi. Huhuhu. Love you Chilin, my Oshiku satu-satunya. Mangga. Makasih ya. Oke, ini aku deh, aku siapa? Ini Kahan nih, Ci, lucu kayaknya. Hah? Kahan. Oh, Kahan. Oke. Okay. Selamat malam Nona Flora, salah satu selku, setengah ginjalku, setengah jantungku, setengah hidup, tubuhku, hidupku, duniaku, semestaku, galaksiku. Kamu lucu banget malam ini main pedang-pedangan kayak bocil. Semangat selalu Flocan. Wede, makasih Kak. Asik. Oke. Okay. Aku boleh. Kalau baca yang mana Jen? Kak Sega. Selamat malam semuanya, terutama Jen. Keren banget main panahannya, aku rela kok gantiin. Ah, ini masih yang tadi juga. Jen siap diserang. Oh, kenapa aku baca ini? Aku rela kok gantiin Kak Lulu buat di panah kamu. Oke. Okay. Cuman gimmick doang kok tadi tuh. Oke, okay. Makasih Kak Sega. Jen bacanya dalam hati ya. Cuman gimmick mau, ya. Gak mau aku mah. Oke. Ini tuh, siapa lagi tuh? Ayo Anien, baca aku. Aku mau yang tengah kayaknya seru-seru deh. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh ya Sumi, malam Mev, Kak Florasan. Subanarnya kamu kuturunan siapa ini kunapa bisa tiba-tiba jadi samurai dengan katana yang kayaknya itu pura-pura Jepang. Menyala-nyala seperti itu. Itu. Semoga kamu bisa menjadi samurai terkuat nyomor satu ya banzai. Kelas lepas ger. Aduh. Makasih Kak. Makasih ya Kak. Makasih ya Kak. Aku mau. Dari Kak siapa ya? Dari Kak Ratu Fiona deh. Oh boleh. Oke. Okay. Boleh Ci, yang mana tadi Ci? Udah hilang. Oh udah hilang, oke. Wah, kedua timnya sangat-sangat membara, siapa ya next guest star-nya? BTW Kak Flora, kamu sangat kawaii tapi karismamu membuatku terpesona. Kalau lucu banget, komuk makan permennya, semangat semuanya. Makasih Kak. You tahu gak komuk itu apa? Enggak, komuk itu apa? Muka. Ya, ekspresi apa? Contohin Kak. Astagfirullahaladzim. Ekspresi muka. Oh, tapi kayak gimana? Ya udah. Udah capek. Udahlah. Oke. Ini. Oh, ini aja deh cakwe Kak cakwe Anbu. Oh, ya. Aku udah pantun nih. Setelah hari Rabu itu Kamis. Cakep. Hari itu jadwal minum jamu. Cakep. Berbukalah dengan yang manis ya, contohnya seperti kamu, agresi. Harap tenang. Itu sebenarnya meme cocoknya dipakainya harap tenang ketika kemarin pas Elite Room ya. Membara soalnya. Oke, kalau gitu. Ya, kita kan sudah membacakan live tweet. Terima kasih banyak yang udah nonton hari ini. Mungkin kita boleh panggil teman-teman. Teman-teman. Oke, kalau begitu, selamat menikmati.
Tapi dulu sangat
lagu. Yang pertama ada Kereta Kedewasaan, yang kedua ada Angin Musim Semi, Angin Musim Semi Pertama, yang ketiga ada Saka Agari. Wah, seru banget hari ini. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton Ramember sampai acara kita terakhir kali. Tapi sekarang kita akan mempersembahkan lagu yang benar-benar terakhir dari kami. Dengarkanlah Auzara no Soba ni Ite. Kalau begitu, demikianlah pertunjukan kami hari ini. Izinkan kami memberi salam untuk yang terakhir kali. Seno! Thank you.
Makasih. Makasih. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Rum Rumble oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya. Di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa besok akan ada pertunjukan JKT48 School oleh JKT48. Dapat disaksikan melalui live streaming showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi yang penonton yang memiliki tiket to shoot roulette dan cekica, dimohon menunggu di lobby teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Bagi para penonton yang ingin bersedekah dan ikut partisipasi dalam kegiatan ini, kalian bisa scan QR code yang ada di layar live streaming atau melalui halaman salaria.co/officialjkt48. Kami tunggu partisipasinya ya. Sampai jumpa semuanya, jaga kesehatan selalu. Aku Gita.